Semua bentuk melampaui batas akan mengarah kepada bahaya dan tidak baik. Semua pakar tafsir mengatakan taghut berasal dari tughyan. Tughyan berarti melampaui batas. Batas yang sudah Allah tetapkan untuk dilakukan, dibuat oleh manusia dalam melangkah. Ada batas-batas yang sudah ditetapkan. Semua yang melampaui batas dengan berlebihan namanya taghut. Boleh jadi penguasa taghut. Boleh jadi undang-undang taghut. Boleh jadi taghut yang dimaksud juga setan karena setan melampaui batas. Kita jangan sampai salah menganggap yang di luar taghut ternyata kita juga telah melampaui batas yang semestinya. Untuk merubah yang melampaui batas tersebut juga jangan sampai dengan cara yang melampaui batas. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik dengan cara yang baik, mencegah dari yang mungkar untuk jangan sampai terjadi kemungkaran yang lebih buruk.